Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Jabar. Gagal melakukan pengamatan gerhana bulan karena kendala cuaca. Ratusan mahasiswa UINHAS Jember, Jawa Timur, Selasa malam memilih melakukan sholat gerhana di masjid kampus. Sholat gerhana disunahkan bagi umat muslim untuk memuji kebesaran Tuhan, sebab gerhana bulan merupakan fenomena alam luar biasa sebagai salah satu tanda kekuasaan Sang Khalik. Di tengah suasana gerimis, ratusan mahasiswa UINHAS Jember menggelar sholat gerhana Selasa malam. Dipimpin seorang imam, sholat gerhana yang dilakukan mendadak di masjid kampus berlangsung cukup khusyuk dan hikmat. Sholat dilanjutkan dengan khutbah yang menjelaskan berbagai hal terkait keutamaan sholat gerhana. Sholat gerhana disunahkan bagi umat muslim untuk memuji kebesaran Tuhan, sebab gerhana bulan merupakan fenomena alam luar biasa sebagai salah satu tanda kekuasaan Sang Khalik. Gerhana ini sebetulnya kalau di dalam Al-Quran itu sudah dibahasakan begini, bahwa bulan itu berputar sesuai dengan manzilah-manzilahnya. Artinya para ilmuwan sebetulnya bisa menghitung kapan itu terjadi gerhana dan di waktu kapan saja. Kalau dahulu para sebelum datangnya Islam kan mengatakan bahwa terjadinya gerhana ini akan terjadi banyak kematian atau kelahiran. Tetapi dengan datangnya Islam bahwa itu adalah peristiwa kekuasaan dan kebesaran Allah. Maka disunahkan, diperintahkan kita untuk banyak berzikir tadi. Diperintahkan juga untuk sholat gerhana baik bulan maupun matahari. Karena memang gerhana ini adalah bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Meski telah menyiapkan sejumlah teleskop, pengamatan gerhana bulan oleh mahasiswa komunitas astronomi di kampus ini gagal dilakukan. Sebab selain hujan, bulan juga tertutup oleh mendung tebal. Karena faktor cuaca, jadi dari jam sekitar jam 3 sore tadi, sudah terjadi hujan dengan intensitas yang sedang. Sampai sekarang ini masih gerimis, jadi dianggap gagal ya karena dari faktor cuaca sendiri. Namun dari teman-teman dari Kompas sendiri itu sudah ada persiapan sendiri dari alat-alat, dari persiapan lainnya, sama teman-teman juga sudah siap gitu. Puncak gerhana bulan sendiri berlangsung sekitar 1 jam, mulai pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Fenomena alam tersebut diperkirakan baru akan terulang pada tahun 2025 mendatang. Dari Jember, Baron El Safi mengabarkan untuk KJTV.